Kamu ngapain masih kesini, bukannya kamu udah resign? Sengaja. Dan di sini terlihat Raisa yang mendatangi Mike. Tentu saja Mike pun jadi keheranan ya, karena dia tuh taunya Raisa udah resign. Sengaja apa? Biar saya bisa ketemu sama AA. Kemudian dengan polosnya Raisa pun menjawab biar bisa ketemu sama AA. Tentu saja Mike pun jadi melongo ya, seneng banget sebenarnya mendengarnya. Sementara itu terlihat Karin yang sepertinya cemburu berat gara-gara melihat kemesraan Raisa dan juga Mike ketika lagi adegan syuting. Kemudian terlihat ya di sini Karin tuh benar-benar nggak tahan banget ya, dia sampai berteriak mengatakan Raisa dan juga Mike nggak boleh deket-deketan seperti itu. Gak ada yang perlu kita bicarain lagi. Dan kalian bisa lihat ya ketika Karin begitu marahnya pada Raisa, Raisa terlihat sangat cuek dan nggak mau ngobrol sama Karin. Kemudian karena saking jengkelnya sama Raisa, Karin pun menarik rambut Raisa. Dan kalian bisa lihat ya, Raisa pun langsung membalasnya dengan memplintir tangan Karin. Tentu saja Karin pun jadi kesakitan ya, dia pun meminta tolong untuk dilepaskan. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Dan memang benar-benar luar biasa ya, memang seharusnya Raisa seperti itu ya, harus yang kuat biar gak ditindas sama Karin. Nah tentu saja kita juga seneng banget ya melihat adegan mesra Raisa dan juga Mike, walaupun itu hanyalah syuting sinetron, tetapi sebenarnya itu pasti mewakili perasaan Mike dan juga Raisa sendiri. Simak kelanjutan My Heart hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Chiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.